cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gua di Way Gamer. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah selalu share channel YouTube. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu standby di channel YouTube, selalu menunggu-nunggu channel YouTube. Pokoknya terima kasih banget ya. Anda dalam kawasan channel YouTube khusus ikan cupang paling besar sedunia. Sombong amat. Khusus ikan cupang ya. Oke, hari ini gue kedatangan paket nih. Tuh. Nih, kedatangan paket nih ya. Ini katanya itu kata yang beli, Bang Saiful yang beli ya, Bang Saiful yang beli itu katanya dia beli ikan juara kontes, kalau nggak salah juara 2 di acara kontes kemarin yang gua upload tuh wondering katanya juara 2, nggak tahu benar apa nggak tahu, pokoknya gitulah. Dan gua beli apa, Bang Saiful beli terus dikirim ke rumah gua. Ya mungkin Bang Saiful lagi baik hati sama sellernya dan juga baik hati sama gua, jadi pengen berbagi gitu, oke? Tapi sebelumnya kita siapin dulu tempatnya itu gua udah gak ada tempat besar lagi, mana ya? Biasa lagi nguras. Ini aja deh, tempat ini aja. Ini ada ikannya. Kita taruh dulu nanti. Kampret. Oke. Ini kita bersihkan. Sama ini. Thank you.
Nah, kita akan kita review, jadi kita harus isi air ini juga ya, buat nge-review. Nah, biasanya gue menggunakan apa namanya, Bleach It dan Akripavin, tapi kali ini gue belum ngeracik Akripavinnya, tapi mudah-mudahan aman aja. Kita kasih daun ketapangnya aja. Oke, kita akan ambil daun ketapangnya. Nih, gue ada ambil daun ketapangnya ya. Nah, terus kita akan buka ininya, apa namanya? Akan kita buka paketannya. Ini paketan ini nih. Kita akan buka. Kita akan ambil pisau dulu, cuman pisaunya enggak tahu kemana. Eh, tadi kamu itu di mana? Pisau. Bukan, gunting. Kamu pakai gunting kan tadi kan? Enggak. Tadi? Enggak. Ya kamu nanya gunting di mana? Terus dari sini, mana? Tahu. Ya kan, inget enggak lo? Ya kan? Tadi ada di sini. Wah, ada guntingnya. Oh, guntingnya di sini ternyata. Oke. Okay. Oh ya, yeah, ini yang pesen itu Saiful, Om Saiful, dan yang belinya di Genetik Merah Putih di TikTok kalau nggak salah. Ini ikannya. Oke, sebelum kita buka ikannya, ini taruh dulu biar nggak ribet. Kita buang tempat sampah. Oke. Ikan itu seperti ini. Jadi katanya itu ikannya juara, terus ditambahin satu. Kalau ini kayaknya nggak mungkin ya, mungkin ini tambahannya. Ah, ini ikan juaranya. Eh dek, bisa nyalain lampu nggak? Di situ tuh, bisa nggak? Nggak bisa ya kamu? Awas lampu jatuh. Oke, ini ikannya ini kan juara 2 kalau nggak salah, juara 2. Terus ini tambahannya, oh tambahannya fairtail. Oke lah, langsung aja kita buka. Dia capek, dia baru dalam perjalanan.
bentar. Ikannya kita taruh di sini aja biar enak. Terus ini juga kita taruh biar enak, jadi terkontrol, ikan pemberian orang terkontrol. Ntar ini sini, ini sini. Oke, nah gitu. Nah nanti kita apa namanya, kita kasih makan dulu bentar. Ini karena kontes gua kasih cacing, karena adanya cacing nggak apa-apa lah. Ini juga biar dia makan dulu, biar dia adaptasi dengan lingkungan. Dia makan terus. Sebelum kita review ikan ini, jadi gua akan nge-review ikan di rumah gua. Jadi banyak juga yang ngomong, "Bang Dio udah lama gak nge-review ikan di rumah," gitu kan. Oke lah, apa boleh buat kita review lah. Tapi untuk yang burayak-burayak enggak ya. Di sini ada burayak banyak ya. Burayak banyak ya. Tapi kita akan review ikan di sini aja. Sebenarnya di sini juga masih ada ikan nih di situ ya. Nah, di situ masih ada ikan. Di situ sekitar 10 1 2 3 4 5 6 7. 7 kali 20 isinya 140 ekor di situ ya. Ada 140 ekor di situ. Di sini juga ada tuh punya. Terus yang di sini nih. Di sini lagi ada ikan-ikan avatar Gordon ya. Lagi ada avatar Gordon. Oh, ini female-nya cantik banget. Ini juga female. Female, male. Tuh. Ini yang timbul warna merahnya nih. Tuh, warna merah. Kita buka aja deh. Kita buka dulu ya. Biar enak ya. Biar enak lihatnya. Satu-satu aja deh. Nah, di sini ada male ya, avatar Gordon. Ini juga male, cuma ini ada washing merahnya. Female montok-montok. Wih, female montok-montok. Ini di sini juga masih ada. Ini female montok-montok female-nya. Female montok-montok. Wah, ini patah pinggang kayaknya nih. Nah, ini female nih. Kita buka semua. Kita buka. Female-nya. Ini juga female. Female montok-montok. Terus keren banget ini. Terus di sini ada anak barongsai yang tinggal sisa, karena barongsainya cepat habis ya. Barongsainya cepat habis. Ini barongsai ke multi-multian, ini ke guardian-guardianan ya. Terus di sini masih di ini femelean
ini apa namanya? Barang saya ke Gordon Guardianan. Itu di sini ada apa namanya? Ada ikan-ikan super red ya. Ini generasi ketiga, yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga ya. Dan yang ketiga ini belum gua jual belum kejual sama sekali. Belum kejual sama sekali yang kedua ini. Yang ketiga masih gua. Baru yang bawahnya itu ada white platinum. Ini juga white platinumnya generasi ketiga juga nih. Kurang terkontrol, jadi ekornya kelamaan di bak, jadi ekornya banyak yang ada yang sobek, tapi buat kalau buat indukan nggak apa-apa lah ya. Terus ada ikan di mana gua beli buat indukan ya, kayak gini-gini tuh. Nah ini ada HMDT merah, sepasang HMDT merah. Terus ini juga HMDT merah. HMDT ya, ini masih banyak. Nah, ini di apa namanya, barongsai ya, barongsai. Nah terus kita beralih ke sini. Di sini banyak barongsai basgal ya. Di sini juga rentenan macam-macam lah, ada barongsai, ada RGG, ada Avatar Gordon. Terus di sini ini ikan-ikan rawatan ya. Cuman gak disekat nih, jadi pada capek. Itu ya. Oke. Terus di sini ada yellowbass. Ini HM nih. Nah, sini kita akan ambil ikan juara ya. Itu udah anakan banyak loh. Oke, kita ambil ini ya. Ini kalau pakai serokan takut apa? Takut sobek. Kita pakai tangan lebih aman ya. Harusnya pakai serokan yang ada itunya tuh, pengambil airnya. Nah, ini ikannya seperti ini ya. Dia masih belum udah. Kalau ini tambahannya nih. Ini HM apa Filetail nih? Nggak tahu nih. Coba. Oh, Filetail ini. Filetail, cuma masih muda banget ini. Karena masih belum mudok tuh. Nanti kita tunggu mudoknya. Nah, kawan-kawan juga ini pada ngedok ini. Pada ngedok. Jadi bahaya, takut capek. Kita tutup kembali.